Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di kotaku ada suatu kegiatan yang biasa kami lakukan, yaitu mengadakan pasar jajan gratis. Jadi, di setiap rumah menyuguhkan beberapa macam makanan untuk para tamu, dan ini semua benar-benar gratis. Kali ini di rumah ibuku menyuguhkan bakso untuk para tamu yang datang. Pasar jajan ini bukan hanya untuk warga setempat, tetapi juga untuk warga sekitar atau RT tetangga. Nah, ini aku berhenti di tetanggaku. Jadi beliau menyuguhkan pindang tetel untuk menu pasar jajan kali ini. Pindang tetel ini makanan khas Pekalongan yang isinya daging tetelan, dikasih lontong, dan dikasih mie usek. Mie usek adalah kerupuk yang digoreng tanpa menggunakan minyak, tetapi menggunakan pasir. Selain makanan gratis, ada juga stand-stand permainan gratis. Contohnya yang aku mainkan ini. Enggak, gratis. Ini juga stand permainan gratis. Jadi permainannya itu sederhana, tapi ketika event ini berlangsung rasanya seru banget. Itu pakai lilin, dicepret. Rumaisa juga sangat menikmati event ini. Nah, di sini aku juga mampir ke tetanggaku. Beliau menyuguhkan rujak serut dan botok. Makannya pakai kerupuk usek juga. Enak banget. Ya,
Kali ini Rumaisa yang mau ikut main lempar bola. Ya. Ini rumah Bu RT kami. Tempat tinggal kami berada di Kelurahan Poncol, RT 1 RW 9, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Sudah capek keliling gang, kami pulang nggak dapet hadiah, tapi perut kami super kenyang. Rumaisa happy banget karena dua omnya datang dan bermain sama dia. Baksonya sudah habis teman-teman dan waktu sudah malam. Saatnya kami membersihkan tempat yang tadi digunakan untuk makan-makan. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videoku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.